warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'azima mu'tarifin bi shiddatil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tabur khusus sederek kula lan guru kula kang betrutin, alhamdulillah hadir ning tengah-tengah kula lan panjenengan sami. Ingkang kula hormati Bapak Kubu atau Nabi Tang Mawakil ini pun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dalu sapuniki undang kula lan panjenengan sami. Muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki ndadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Sekalipun gulak lan panjenengan sami wis adoh sing Rabiul Awale wis manjing meng Rabiul Akhir, tapi masih ngeling-ngeling kelahirannya kanjeng nanti. Ya moga-moga gulak lan panjenengan sami iki termasuk menusa kang masih demen maring kanjeng nanti. Amin ya rabbal alamin. Kenapa si jekang muludanku perlu? Ya jelas karena gulak lan panjenengan sami setiap waktu ning dalem setiap rakaate gulak lan panjenengan sami selalu njaluk ning Gusti Allah ditodokaken dalan kang lurus, dalan kang diridho ning Gusti Allah. Ning setiap rakaat selalu ngucap ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah todokakan, ya Allah bimbingan, ya Allah tuntunan gulak lan panjenengan sami ning dalan kang diridoni, ning dalan kang lurus ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ajak lalen siratal mustaqim inggih punika siratal ladina an'amta alaihim. Siratal mustaqim ku dalane wong sing wis oli nikmati Gusti Allah. Sapa ya kanjeng Nabi, makanya bakal pengen ketemu karo siratal mustaqim ya kudu merunding sejarahnya kanjeng Nabi. Maka perlu nih mulu dan supaya apa? Supaya ketemu karo siratal mustaqim. Kenapa? Karena siratal mustaqim ku dalane para nabi, dalane kekasih-kekasih ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah gula lan panjenengan sami ning jagat dermayu babatan khusus eki selalu waca ning sejarahnya kanjeng Nabi. Loh kapan ya kan wacane? Ya bakal sore Jumat mulai liwat babat dengki. Akeh wong lagi baca sejarah ya kanjeng Nabi. Ini di si jekat ya bar janji ku sejarah ya kanjeng Nabi. Membar janji ne tulisan Arab, bahasane bahasa Arab. Kita ne beli ngerti nih bahasa Arab. Akhirnya sing wacaya ya beli paham, sing romokaken ya beli paham, sing nyenggaki ya beli paham, sih nyalah-nyalahaken dia beli pahaman nih pada paham. Akhirnya pada geger, pada ribut, pada tukaran. Kenapa? Ya karena pada-pada orang paham apa berjanji waktu zamannya kanjeng Nabi gak langka. Ya ini apa? Bid'ah wajah berjanji jari sih nyala. Nah kendok kenapa? Karena beli paham perangsane berjanji ku mantra perangsane. Lha maksudnya berjanji itu sejarah ya kanjeng kanjeng Nabi. Masa wong waca sejarah bid'ah si priwen yang lagi waca kakan sejarah ya kanjeng Nabi. Singawit al jannatu wa na'imu asa'adu lima yusalli wa yusallim wa yubarek
Ane al jannatu utawi kang aran suarga sakdun den sediakaken niatan sakdun kanggo kemudahan kanggo kecerahan kanggo siapa kecerahane lima yusolli wa yusallim wa yubarik ale kanggo wong sing gelem maca selawat di kanjeng Nabi. Lah maksudnya jaman di menusa Gusti Allah be bersolawat. Loh, ndi waca Qur'ane innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima innallaha satuhune Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Gusti Allah kabe yusalluna 'alan Nabi bersolawat maring kanjeng Nabi terus ya ayyuhalladzina amanu wong kang mandel wong kang yakin wong kang percaya sallu alaihi bersolawatlah maring kanjeng Nabi siapa sing dikongkon bersolawat ya orang yang beriman wong Islam orang dikongkon wong Islam mah nah ini begitu ana wong beli gelem selawatan ya enggak nembe Islam durung beriman berarti gungku ya kenapa karena perintah ya Allah Subhanahu wa taala itu di dinisbatkan mendiak Gusti Allah ki mongkon orang-orang yang beriman wong Islam ya sok wae gulatan ayat ya kita durung nemu ya ayyuhalladzina aslamu namune ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas dadi wong Islam ora ilok dikongkon. No, makanya beli aneh, babatan jadi Islam kabeh, bener Islam kabeh, beriman, durung tentu. Maksudnya jangan, ya boleh dicek lah, sing KTP mau Islam kabeh gitu ya. Ya iya beriman ya, yang gua beriman, bukti ini masjid dah kesing kosong je. Ya begitu dongol waya subuh masjid karo jendela bak makmum karo jendela ya ke jendela ilo gitu. Nah berarti Islam Islam tapi kenapa ya durung oli perintah ya Gusti Allah makanya kalau orang yang beriman yang melakukan pasti benar kenapa karena lagi nuruti perintah ya Gusti lah bakal wong Islam ya durung tentu benar dan bakal wong beriman jihad jihadnya pasti di jalan Allah bakal wong Islam sing jihad bisa di jalan tamrin kok nenek gitu. Monas. Dan maka perintah ya Allah Subhanahu wa taala kanggo orang-orang yang beriman orang yang beriman bersolawatlah maring kanjeng Nabi makanya alhamdulillah kabeh bersolawat ya maksudnya jakarta nyambung beli lo ari Gusti bakal Gusti Allah sing bersolawat mah berarti Gusti Allah ngupai mang kanjeng Nabi bakal malaikat nyampiakan lah bakal kita ya kan jaluk ibaratnya nempelah kenawa ke kulak lan panjenengan sami kelawan sunah-sunahe kanjeng Nabi kelawan ajaran-ajarannya kanjeng Nabi jadi lamun listrika ka Gusti Allah masih ngupai setrum masih Gusti Allah tampungane anan ning kanjeng nah jadi lamun ibarat listrik kanjeng Nabi ku PLTO PLTO ya iya PLTO power supply-nya dari mana dari Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat ya sing nyebar-nyebarakan ke malaikat beli baratnya kabel sentral manjing ngumumat tadi buak terus colokan kita alladina amanu tinggal cek colokannya digawa tempelakan di kontakan jelah dicas iya kan ngecas kini ngecas kabe kone hasilnya nah hasilnya tergantung sampean baterai apa bakasin baterai ini bagus ya temtunin tes ngeces ki semangat nih baterai ki ya sopai bakal semumpul nih kene kalau kiai kalau ustad tuh ini mati nih ki hebat wah keterane ya dalam tajuk dia para karo tajuk kita orang dongol nah cangkok kita peragat mulutan mau sholat mau kok kemang tajuk ini lagi nih kene peragat mulutan awit mana yang berarti baterai ngedrop gitu ya ibarat baterai drop ngisi lagi dicolok wah iya bakal lagi karo ambat ya gelem jamaah bakal tuh ya keliwat mandi ya kado karo casane masalahnya mah iya jadi ngisi iya nur nih majian aja kang nih kene ki sing laka derdak raka derdak terus ya semini lagi dicolok kayak gawur muru bacaan berarti koslet kun. Nah, iya dari nyambung gula lantan dan asami nanti jika disambung akannya nggak ada contoh yang paling dahsyat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi
Masalah akan dipelajari tentang sejarah yang makan ikono beli awali kelawan al al jannatu pragat pun abdadi ul imla abismi datil aliyah abdadi ngamiti sobe insun al imla atulisan gin kitab gin bismi datil aliyah kelawan asmane dat kang maha luhur soko Allah subhanahu wa ta'ala mustadil amfaidul barokati alama anahlahu wa Allah sembari ngarep-ngarep blorotane barokai Allah subhanahu wa ta'ala ragatun wa usani bihamdi mawaridu husai ghatun hania takpindoni maning muji maring gusti Allah bihamdi mawarid kelawan pujian kangwis diajarakan kangwis diburukakan para sepuh-sepuh mengen ya kamu apa ya muji-muji maring Allah subhanahu wa ta'ala mumtati amine syukril jamili mato ya wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah al muntaqili bi ghuraril karimati wal wal jiba wa astami Allah ta'ala ribwana ya husul itrota tahiratan nabawiyah wa ya'umus sohabata wal ajba'a wa maw wala terus untuk pembukaan sampai tekan kalimat wa inna hula hawla wa la quwata illa billah pragat pembukaannya dia ya kayak mau pidato kah alhamdulillah alhamdulillah pembukaan gini sampai tekan kalimat sawise pun apa wa ba'du katanya wong pidato ngomong terakhir amma ba'du amma ba'du begitu juga kau ini amma ba'du sih ya pak ya mbu sih kanan ini mokonan jelam iya wa ba'du ku selanjutnya konon bahasa kenene wa ba'du selanjutnya apa fa'akulu huwa sayyiduna muhammadun ibn abdillah ibn abdil muttalib wasmuhu syaibatul amdi umidat khisologos kenapa yakin lagi jelas akan tentang silsilah nasabnya kanjeng nabi siapa nabi muhammad beliau adalah putra abdullah abdullah bin siapa bin abdul Mutalib Mutalib bin Safa bin Hashim Hashim bin Manaf Manaf bin Kusoy Kusoy bin Kilab Kilab bin Murrah Murrah bin Kaab Kaab bin Lu'ay Lu'ay bin Ghalib Ghalib bin Fihar Fihar bin Malik Malik bin Nadr Nadr bin Kinana Kinana bin Huzaimah Huzaimah bin Mudrika Mudrika bin Ilyas Ilyas bin Mudor Mudor bin Nizar Nizar bin Ma'ad Ma'ad bin Adnan apal bu? Apal bu? Ai beli apa turunnya baik. Ya ya bokat kita mantak antuk antak antuk wapel juga. Sing mau tertite ni Muhammad bin Abdullah ya, Mutalib, Hasyim ya. Ya bokat kita mah apal antuk kan ngantuk bae. Ari beli apal. Iya 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 sampean baka wa ba dunia apal nasabi apal. Ya kenapa ya karena kumpulan ni wa ba duka beje. Sampai tekan adnan ku wa adnanu bila raibin indada bil ulumin nasabiyah kenapa aja kan jelas akannya si nasab karena pada waktu bengene wong Yahudi karo wong Nasrani ki protes ana nabi akhir zaman ki lahirin ning Arab bisa kenapa protes karena tradisi kenabian itu enggak ada nabi yang lahirnya di tanah Arab rata-rata nabi itu lahirin ning wilayah Palestina mung kanjeng nabi dewek sing lahirin ning tanah Arab loh kenapa protes mustahil anak nabi lahir di tempat wong-wong goblok wong-wong sing karepe dhewe wong sing tukaran bae gulat bae ngendi ya Arab itu ya kita ngomong makanya darahannya anti Arab banding konen yang sejarah yang ngomong di anak nabi lahir di Arab kan protes wong Yahudi beli mungkin anak nabi wilayah Arab kenapa? Karena nabi itu satu tradisi kenabian itu adanya di Palestina dua nabi itu biasanya turunan Ibrahim alaihi salam makanya wong Yahudi protes masa ada nabi ning Arab akhirnya dijelaskan Ibrahim ku pernah genahin ning Arab bahkan dua anak siapa arane Ismail alaihi salam apa buktinya? Yang sing bangun Ka'bah ku Ibrahim saya kena karena beli ketemu bukti-bukti ini ditodokkan Gusti Allah Muhammad jawab wong Yahudi apa kok tanda-tandanya apa didawih Allah subhanahu wa ta'ala fihi ayatum bayinatu maqamu Ibrahim kok jelas akan ana waktu sing ilok dietek nih Nabi Ibrahim tapakan si kira Ibrahim itu nempel nih kono jeblos waktu nih pokoknya akhirnya didelengakan wong Yahudi ternyata ngaku iya bener pun kok tapakan si kira Ibrahim sampai sekin masih ana bi. Masih ini ngarep mau dijaga wong Islam tapakane wong tua ku. Iya kan? Tapakan sikile Ibrahim ya masih ana. Tempatnya Nabi Ismail masih ana bi. Masih diarani Hijir
Ismail pada waktu mboke Nabi Ismail gulati banyu bulak balik Sofa Marwa. Sofa Marwa masih anak beli? Masih diabadikan menjadi tempat sa'i. Iya? Iya, tempat ketemunya Nabi Allah Adam alaihi salam kalau Ibu Hawa nih salah sawijine gunung kakin gunungnya diarani Jabal Rahmah. Ya? Masih anak beli? Mbak wong Islam sing Indonesia mangkat mengarep mau beli? Masih ditekani mbak, tinggalan wong tua aku masih diurusi, makome Ibrahim masih anak, Hijir Ismail masih anak. Jadi Islam pengurusi ini tempat-tempat tapakane wong tua bareng nih jaga dermayu tapakane wong tua dibubaki kabeh. Alasannya aram lah, alasannya kafir, alasannya sesat. Nah, padahal itu lengan makome Ibrahim masih anak, Hijir Ismail masih. Masih ada untuk apa? Untuk membuktikan ketika manusia itu kehilangan sejarah, apa yang terjadi? Ideologinya akan hancur. Kenapa? Karena ideologi itu terbentuk dari sejarah kehidupan. Makanya kenapa sekin babatan model kayak kena? Padahal pusat penyebaran Islam dari Indramayu itu berawal dari babatan. Sampian itu turunannya manusia biasa, wah, wong-wong hebat dalam menyebarkan ajaran agama Islam diarani babatan-babatan karena maunya dibabat. Ya, siapa tahu sekini babatan yang bunyi nanti keberwetan ajar be orang. Ya orang anak-anak putak nggak di babatan sampai tekan balik mana? Ngapa sih sun? Orang kata mau jangan kita nggak di babatan kertas mayaku. Mancing balai desa tenajar. Enggak nu mancing maning tenajar. Babatan aja nanti ya cuma seketemu mak semua orang rumah. Ya iya kenapa? Karena memang secara administrasi ya desanya itu bernama Tanajar, tapi bakal mengacu kepada titik cerita nama desanya ya Babat. Loh kenapa dia arani Tanajar? Karena wong sing babat arani nyita Nyitanajar. Siapa Nyitanajar tunyi Medang Sari Cimendi wilayah Cempa? Siapa murid Mbak Kubu Sartan tetap mengenai babat karo siapa? Karo Endang Dharma. Endang Dharma ya kon ini sing babat Dermayu jadi ngadegi Dermayu karo ngadegi babatan umum di simulu kini nah tua ya tua asli ini mah jadi nang tua ya bapak kayak pada lem kayak gini ya tua ya tua babatan ki paling paling tua lo sejarahnya lo sejarah penyebaran ajaran agama Islam ya kan mulai terorganisir itu anaknya di wilayah babatan bagaimana mengislamkan masyarakat Indramayu yang dulunya pada waktu itu masih golongan Hindu Buddha. Ya makanya diikuti dengan tatanan budaya kehidupan cara penyebarannya jadi orang tua bengen mah ngajarakan Islam kok arang bukunya mah bahkan bisa dikatakan langka. Kenapa? Karena orang tuanya gak paham anak putu memang sebisa wacaka kalau iya orang yang wacana anak putu kan. Ya akhirnya orang tua bengen ngajarakan Islam nih anak putunya kok karo lambang ya kan anak putu kongkon pada eling nih Gusti Allah maka setiap kali anak acara apa baik kongkon gawe tumpeng panggangan ayam bener beli masih anak beli babatan masih bakal wae bapak Sri gawe apa tumpeng karo panggang ayam sedekah bumi gawe apa maning tumpeng panggang ayam muludan gawe apa maning tumpeng panggang. Maksudnya apa? Uang tua lagi nguruk ini anak putu bakal urip pengen selamat sok gopek anak apa? Tumpeng lah kenapa sih digopek itu tumpeng? Karena aku tuntunan si lempeng maka diarani tumpeng ku tuntunan si lempeng maksudnya jakan apa yang dimaksud dengan tuntunan si lempeng ya supaya belajar si tumpeng gawe segane beli paduan baik iya kan? Makanya segar tumpeng gila kasih pating kriot gila lempeng segane maksudnya ya pun ku wong tua bengen gawe sega bukan sembarang sega sega tumpeng ya ku bengen diarani sega wudu kenapa diarani sega wudu karena bengen wong adang sega kien beli kena ucul banyu wudu maka segane diarani sega wudu makanya segane wong bengen mabarokah wah ake dongane kenapa karena adang ku sepragate sama tenge beli ucul banyu wudu ditongkoni pawongnya beli kayu wong zaman sekian bakal adam serok beras serok banyu colok mpuh menti wong ya nah iya wong bengen gawe tumpeng di toko nih ya sapragate terus nonggon aneh bukan hanya sekedar nonggoni tapi orang ucul banyu wudu maka segane diarani sega wudu
Masuk ini nasi utuk beribadah nih. Sega utuk. Ya sega apa je? Sega wudu. Terus ya kan? Ya bakal wong entesan banyu wudu. Harapan apa? Harapan? Sholat. Nanti ya kan si sholat. Ya kan akan gambarin yang tumpeng. Lah apa? Ya kan panggangan ayamnya kan sudah delengan. Panggangan ayam yang tumpeng sing bersubuhan. Sikile pating celalang beli. Beli sikile ditekuk. Sebibine ditekuk. Endase ditekuk. Terus disum sebenarnya kan yang tumpeng kan. Kayong lagi apa? Kayong lagi? Jelas deh, ya delengan lah. Ya subuhane sampeyan bae ngelingaken ning anak putu kompon padha nglakoni salat gage banyu putu lakon anak salat ya terus ya kan ya sok bae bayangin subuhane ngelingaken anak putu nek kompon padha nglakoni salat kenapa sampeyan gawe ditumpeng bae beli salat salat dadi tuntun sing lempeng ki nglakoni salat. Wah, kita mesti jadi Mas Masa kan mual enggak jadi kita. Ya iya jadi tumpeng iku apa kuwon tuntunan sing lempeng. Syaratnya tuntunan sing lempeng gage banyu wudu lakonana salat. Makane begitu ana putu enggak ini tumpeng anggar beli salat. Wong tuar ngomong iya beli anu akhirnya ditembangi kah? Nembang aku ya kan tembangan wong tua bengen katong tong balongan rekata. Ngapal kabeh bakal wong tua Mas Bro. Lha ya apa sih kang ya semono jelas sih tong tong balongan bakatan tong geburan nih balong kongkon apa geburan balong po kongkon adus kongkon bu bersih kongkon banyu untuk kau bakal wis bersih wis adus wis banyu butuh terus mancing ngajuk lah apa ya prekaka prekak beli paham paham. Jadi yang tetep wong tua kula lan panjenengan sami nguruki ngajari ning anak putu kongkon nglakoni agamane Allah Subhanahu wa taala maksude aja tinggal salat. Ya kenapa? Karena salat mau kan benjang bakal dadekaken kula lan panjenengan sami ketemu karo siratal mustaqim gal dinan jaluk mbling gulat-gulat hati delangap delongop. Iya, lan mustaqim memang ketemu ana mustaqim memadu ayam baik. Nah iya mustaqim ini makan ini ngiling-ngiling kanjeng Nabi Muhammad ya makan hati-hati Muhammad ini sing jelas melune Muhammad siapa lemak ya aja padu Muhammad bayo mari padu Muhammad bayo mbak bantan gake Muhammadku iya nah iya anak Muhammad sing dadi tukang anak Muhammad sing dagangan iya sing adu jago bayo Muhammad darah anak kepada makanya luruh Muhammad gaya hati-hati yang zaman segini kake wong aku melu nih kanjeng Nabi ibak nih kanjeng Nabi tapi tingkah lakunya beli kaya kanjeng tegakkan sunnah Rasulullah wakbar prak 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 salam Muhammad niru nih wong nah iya baka Muhammad Rasulullah baka Muhammad Rasulullah sopan santun dalam kehidupan gak ada mengajarkan kekerasan di dalam kehidupan ngajak tapi belilok ngejek ngerangkul tapi belilok mukul dalam penyebarannya Islam jare bahasanya wong tua sama priben calane kira-kira banyu bening kena iwake merupun ya sih penting iwake kena kabe ya diportas ya mau resikonya bakal diportas kan banyu ini butek suasana deh keruh beli kayak zaman segini memaksakan orang untuk berislam akhirnya kacau banyak penentangan makanya apa makanya wis ajeg gulak lan panjenengan sami ngopeki apa kang wis diajarakan dening wong tua gulak lan panjenengan sami salate dilakoni ya min jagat geger corona maka sampean islame bener mado sing corona nega. Loh kenapa? Karena protokol kesehatan yang dibuat oleh dinas kesehatan itu sudah dilakukan oleh umat Islam jauh sebelum corona itu ada. Kongkon cuci tangan ya wong Islam orang susah dikongkon wis ping 5 sedina cuci tangan iya ya subuh cuci tangan duhur cuci tangan asar cuci tangan maghrib cuci tangan isya cuci tangan jadi sedurunge anak corona wis cuci tangan jejeg sedina ping 5 ya sing 5 sing beli ya beli anu nek mah. Sing
batik. Ya batik. Ini makanya ya subhanallah ngisleng ngajarakan gulak lan panjenengan sami uripe kongkon adem, uripe kongkon ayem, uripe kongkon tentrem. Carane konektivitas gulak lan panjenengan sami maring Gusti Allah melalui sentral Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar uswatun hasanah hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia universitasnya pirang-pirang, tapi belum ada satu universitas pun di dunia ini yang mengeluarkan sarjana uswatun hasanah. Nah, serok sarjana-sarjana ya paling sarjana ekonomi. Ya sing bagus ekonomi nih. Sing jelas kan sarjana ekonomi, ekonomi ini lemah. Ya iya, sing dadi sarjana hukum, tapi hukum karma dadine. Nah, iya tapi saya sarjana uswatun hasanahnya hanya Rasulullah. Makanya orang mencontoh, ya paling wong siji contohnya siji, wong siji contohnya siji, tapi bakat Kanjeng Nabi, siapa baik nyontoh Kanjeng Nabi? Wong dagang. Ya, kula diundang muludan ning pasar. Tulisannya apa kono ning gurine? Kita jadikan Rasulullah sebagai suri toladan. Wong dagang be neladanane Rasulullah. Polisi undang muludan. Pajawa dengan memperingati Maulid Nabi, kepolisian Indonesia mengikuti jejak sunnah-sunnah Nabi. Jadikan Nabi itu sebagai contoh. Wong dagang niru Kanjeng Nabi. Polisi niru Kanjeng Nabi. Pegawai niru Kanjeng Nabi. Sejen-sejen ya beli bisa. Tukang kayu ya palingnya niru tukang kayu. Bisa beli tukang kayu niru tukang watu? Lebih bisa. Wong dagang ya palingnya belajar karo bang. Wong dagang. Polisi ya belajarnya karo polisi. Mungkin beli polisi belajar karo wong dagang. Beli bisa. Akhirnya anyang-anyangan di dalam ekonomi. Kenapa? Karena polisi ini belajarnya karo tukang dagang. Akhirnya hilang kan satu. Beli bisa jepak anak seket jadi bagus. Ya berarti salah-salah niru polisi negeri. Nirunya karo wong wong dagang. Bisa ketika yang menjadi contoh Rasulullah subhanallah akan ada ketenangan di dalam kehidupan. Doh kenapa? Karena yang diajarkan bagaimana gulak lan panjenengan sami membangun konektivitas dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui apa? Melalui rutinitas sholatnya gulak lan panjenengan sami maring Gusti Allah. Makanya nyambung badr inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillahi rabbil hadruripe kita matine kita ibadah kita cagusti pujale sampian. Makanya urip laka susahe laka puteke alhamdulillah. Belajar ya sing tumpeng li belajar piramida kehidupan dibangun dari tumpeng sing ding gede sing sordi. Sining sor gede, saya dhuwur saya cilik, saya dhuwur saya cilik. Apa jakak itu kan pelajaran kanggo anak putu bahwasane piramid kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Bahwasane bakas sining sor berarti lamun rombongan golongannya wong larak ngesor. Jumlahe pasti ning desa endi bae, pasti jumlah wong larake luwih akeh ketimbang jumlah wong sugih. Termasuk babatan kan? Nah, iya. Loh kenapa jakak? Karena lamun wong babatan sugi kabeh, konene melarat kabeh. Loh, masa sugi kabeh melarat kabeh? Iya, pokoknya bilang aja serok bagihi sawah sebawan kabeh. Ya melarat kabeh, orang bisa nyambat uang. Iya kan? Ya harap nyambat siapa yang kanannya durung pradak di tandure. Akhirnya tandur dewe. Wayang ngoyos? Ngoyos dewe. Iya kan? Wayang ngorea? Ngorea dewe. Sugi tak melarat kaya kono. Ya melarat. Nah, makanya bersyukur ketika wong sugih luwih sedikit ketimbang wong melarate. Karena itulah piramid yang dibangun di dalam kehidupan keniscayaan digambare karo tumpeng sining sor gede saya dhuwur saya cilik. Ya kan berarti sining sor kirayat. Berarti bakal kubu anane ning dhuwur. Ya mungkin dia sadar sining dhuwur ega. Loh kenapa? Karena tumpeng ki ngeseg segah ki. Maksudnya di sing sugi di sadar sampian bisa sugi ku karena didorong-dorong sing sor. Jelas dorong. Nah iya maksudnya ya sing sugi ya emana kalau masyarakatnya makanya ning Islam diajarakan bahkan diwajibkan bagi orang-orang kaya untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena sampian anak nindur kita gotong-gotong wong sing sor. Jadi aja belaka tok ngajak kat wajib dirawati baik.
Yo metu jekan kita mah zakat ku iya percaya sing sampai 100 bata 200 bata mah masih zakat. Nang 100 bata babatan paling oli 8 kintal 9 kintal. Ya. Nah, awaye panen oli 8 kintal zakat 10%, 80 kilo ya kecil gini. Ya, ya sampai 100 bata Bung. Berarti zakate 80. Ya kecil wis bayar ya bayar 80 kilo. Iki sing sawe atusan hektar. Waya panen oli 200 ton, waya zakat jarane beli wolung truk. Waya wolung truk yang kok dikit kok Gusti hari semene barang. Iya makane sadar sing sawi sing sugi aja blaga aja sombong. Kenapa? Karena sampean bisa sugi karena direwangi ning wong larat. Nah, maka jare bahasane ning wayang mah nguripe manusa kan cungkring. Maksudnya bakal wis muncung langkring. Sebaik manusia memuncung dunyane langkring, muncung ilmune langkring, muncung pangkate langkring. Yumung bagiannya cungkring ya kelingan gareng. Maksudnya bakal wis gagah aja gawe koreng. Sampian disugi tok na zakate tok na sodakoe. Tapi bakal sampiannya bagian sugi tapi medit kucrit merkiwit kutilening. Wah, bener ngeri-ngeri macam sampean ya. Hari kita ini mandek, glunyung nebat. Maksudnya berarti sampean wis mulai gawe koren, sampean sugi. Mana karo sing larat zakat e ditokaken. Lho kenapa? Ya berulang kula ngomongaken sampean sugi gitu dukung ni wong larat. Lho kita sugi-sugi dhewe jare sapa? Sawah kita jek ngambah pirang hektar sok ambane. Aja daun 10, 20, 100 sok. Begitu sampean duwe 100 hektar. Ya, apa yang terjadi? Sok delengen waya tandur sapa sing tandur? Wong larat, waya moreas sapa sing moreas? Wong larat maning, waya moyos sapa sing moyos? Wong larat maning, waya panen sapa sing manen? Aja ngenteni sing larate kompak, sok. Hati-hati bagian wong sugih gak begitu sing larate kompak bakal beli remak serobotane. Wong sugi sawah yamba, sing larate yo ori lok zakat ori lok sedekah, sing larate kompak. Begitu waya panen, jare sing larate aja pada derep ning kono cak. Mbak kebli cukul ning kalangan sudah kuburan itu. Nah, iya makanya aja lah, gak bisa sugi semono aku direwangi nih wong. Nah, mbak kawas zakat teki. Waya wulung tak kodik. Ya iya, ngajaran tumpeng yang mekolon sampean ana ning dhuwur karena didorong sing ning sor. Ya termasuk sing dadi ya termasuk sing dadi kuwu ne. Sampean bisa dadi kuwu. Napa? Karena dipilih ning ning rakyat. Beli dipilih mangsa dadi ya. Nah, kan ya bakal wis cungkring gareng, bakal wis gagah aja gawe. Koreng supaya apa? Supaya bisa jadi Abdul Wala, Abdun Kaulane, Al Wala Wali berarti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaulane Gusti Allah punya. Ya, syarat jadi kaulane Gusti Allah ya kudu haris. Haris ku apa aja kang jaga. Wayang aja curi sih, ya, wayang kan. Iya, bakal jadi bahasane dia ini ya haris, haris kun jaga ning perasaane sedulur, jaga karo tangga. Batur, bakal omongannya sampiannya bagus, tingkah laku sampiannya bagus, konennya ceblok. Maksudnya bisa nancep ninggal blok. Bener sih sampiannya, serap nancep banding tibega. Diaku nih masa, raka, katanya bakal jadi ceblok, bisanya jadi ceblok. Ya kebagusannya aja sepisan, aja pindo, pimpira, bitarotin terus-terusan. Aja kun mau bakal apa yang ini, begawe bagus. Kena rupanya alam, gak luang ditekani, gabung. Ya iya wong hajatan kenal beli apa beli ya kondangan yang art nyalon sih. Ya iya tapi kebagusan dia terus aja anak bayi arti bayi mun bapak bayi anak arti ya bagusin boleh-boleh banget ya orang kenal ya ini mau orang yang lora oh, modal nyalon kader modalnya aki si nanyer iya kan gak ngelakson ibu aja baik apa nyalon ku ulang ke klaksonnya numpak motor karena ini kan dari dorong tadi aja nus belakang cila nah iya makanya motor calon ku mau kuduanya rak ini
Kiai. Yang lalu wong klaksone iya. Iya, jadi gara-gara kebagusan ya terus aja anak arpe. Bah, ini Islam kan ngajarakan kan bubli anak arpe pak. Teruslah melakukan kebaikan kapanpun dan dimanapun, yakin kebaikan itu akan tumbuh meskipun di tempat yang bukan kita tanam, tapi yakin kebaikan pasti cukup. Tenang, makanya aja bosen gawe bagus kusen tertahe ya aku sedekah tapi mencari entok maka lihat pun ngesampean wong babak dan genahe di Jakarta oli 20 tahun perjane ning Jakarta wong ten ajar di karena wis 20 tahun berarti kan selengkap nih anak ya alat-alat kompor duwe lemari duwe bupe duwe arep balik mengten ajar repot beli repot kudu nggawa truk wa 5 mobil mang cukup pak. Iya priwen kira-kira carane kira-kira beli repot tapi aja didol. Nah, ya priwen ya kak ya carane titipaken nih wong tanah ajar sing dolan mana. Iya kan kira dolan mana yang gawa mobil gawa aja kita dapat lah sekalian gak akan gawa truk mah titip lemari kok ana wong dolan maning titip maning ana wong dolan maning titip maning pragak keunjal KB tekan tenajar sampian balik sing Jakarta repot beli maka nih lah sedekah kendunya aku supaya aja repot. Jakarta metu soda koe metu engkau sampian geletak mati kali telunjung main mana dewek ya barang kuno pengen nih digawa dewek KB sawam bambong Jakarta karang mong sedekah mobil begitu geletak mati wayai sidang ning kanak ya srok digawa kabeh karane digendong sawai dindit mobil dicangking makan nyebrange Shiratal Mustaqim kongkon jeblik kelelep wong kaya kono nemakane desa bak zakate metu lah berarti kan lagi titip fakir miskinnya, yatim piatu nya, anak tajuk lagi bangun nya, anak pesantren nya, tekan-tekan ketemu bu. ketemu barang sudah mau pengen di gawat dewek mobilnya dicangking motornya dicangking sawai digendong riot 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 barang bawa tali cilik tekan kanan iya kan yang bakal kandas Shiratal Mustaqim kan serem banget kau wong tua bengen mah bakal kandas Shiratal Mustaqim lir kaya dene rambut disigar dadi bareng gendong sawah serok kaya makane zakat diperintah ning Gusti Allah sodako diperintah Gusti Allah supaya apa? Supaya tekan kanan sampean telunjung bahaya dene kan ya loh kenapa? Karena kan disana nih kanak abe sama wis tak zakati, wis tak sedekah akan bila perlu saya tanamkan wakak tanggo masjid wakak tanggo tajo berarti sampean tekan kanan gak apa-apa orang gak apa-apa wis titip nih kanak gak bisa ngentil nih kok sama itu walaupun mau pengen digendongi dewek ya kloyong los makanya titip-titip akan jadi perintah ya ya perintah ajaran agama Islam zakat ya kau metu sodako ya kan kau metu kan gua siapa orang kan gua siapa balik mani kan gua awak ya dewek yang zakat itu kan dalam kehidupan sebagai jaring pengaman sosial supaya sambian wong sugi itu bisa dirubung-rubung nih wong marah sok sing sugi loman zakat ya metu sodako ya metu anak tangga beli mangannya anak tangga beli belanja ya siap nih sing menarik yang rewangannya ya siap kabe tapi serok sampean yang medit siapa sih ngarep yang lewat lu iya beli serok sing sugiye dermawan loman karo siapa baik akur sok duwe kerepotan apa tangga siap berbiok jagate udon ngarep ngomong yembong kabe banyune tangane wan terduka lo beres urusan kita pun mah iya para tangga di dengan senang hati dibedah dalam banyune blarakin blarakin blarak sampean mancing wah anu duite wis gua ngapa kontrak kayu kunun-kunun bae bayar beli ya orang kita bakal kurang beras jalutin ning kono bakal anak kita lara si ngobati ning kono masa kadur bedakin bakal kudu dibayar gratis kan
gratis. Tapi serang sampian beli lok zakat, beli lok sedekah, beli lok uwe karo tangga. Batur Joko te udan ngarep umah ing nyempeng. Wan kedukakan ora boyok riane. Ya iya nyaur. Padet yo kan. Iya. So, boyok je kita nikah je cari imam neka je nanggu. Ya iya, ya iya ukuran ini tendok-tendok kenapa? Medit dikannya ya kan juga makanya jadi manusia sing loman zakatnya metu sodako ya metu, supaya apa? Supaya pada gelem rewangi sok, sampian zakatnya metu sodako ya metu, anda tangga beli mangannya, anda tangga beli belanjanya harta bendanya sampian wong suki dijaga nih tangganya sing larat syaratnya loman sampiannya sok. Mana maling apa lila wang kelatak lutuk tangga ni murni apa pun bapa kaji ni cegol ke bagian dewi kembali mana mencuri maling maling lutuk apa tangga ni duper turun jauh ke tata atau wis dubla butak maling. Nah pak yang sampian ni borai. Ayo serap sampian ni mesti. Mana maling apa lila wang kelatak lutuk tangga ni murni enda tuman bocor ni. Ngedit jorah ya. Duta beli malingnya, duta beli. Borok, malingnya metu, dewek metu semua. Maling bisa seorang aja belayu mana. Nyolongin di sirene, dia ku nyolong pon. Senakli beli. Mana aja tembatu deh los. Maka, jadi ajaran agama Islam ku apa? Jadi sebenarnya Islam itu ngajarkan umat supaya selamat urip. Makanya begitu sugi tokna zakate, tokna sodako we aja sampe si melaratnya kompak dikit di kaki melaratnya kompak bakal beli remak serobong suku apaan yang bakal wayar tandur wayar yang nganggir wong larat si mepe pari ya wong larat ngali sugi yang medit tinggal akan cah yes. Nah makanya lo belajar sing tumpeng kuan wis ninggur ya hati-hati ya. Nah, dok, kenapa ya? Bakal sini dulu ya karena PDW, ya kan? Wong sugi beli eman karo wong melarat, sehingga di pemimpinnya kepala desanya beli eman karo ya hati-hati. Kenapa? Karena dalam pembelajaran tumpeng, sing arane tumpeng, benjang, sing aran tumpeng, anak beli tumpeng sing dipotel sing sor. KB tumpeng sing dipotel, hati-hati sini dulu, potel sudah bilang itu. Oh beli wis aja kan tuh mengesok orang boleh orang hotel sote sandiwarae masih labu wayangnya masih labu masih dicekapi tumpengnya tapi begitu rek mandek donga ya ini donga belum pragak hotel kami beli hotel kami sini sote sindur ini hotel sudah guguran itu bisa jadi Nabi Daud dari kubu dari camat dari bupati presiden sok hotel beli. Kok hotel bakal usia 9 tahun mah, nyalon mana? Nah iya, tapi bakal sini ngisor hotel beli? Ya bisa, rakyat hotel, oh beli bisa. Ayo siapa sih bisa mesat rakyat? Ana rakyat sih dipecat? Nah, yang sih dipecat tuh minimal RT pak. RT masih bisa dipecat, tapi bakal rakyat? Beli bisa. Termasuk bom larat, iya kan? Ya iya sok ning babadan ning tenajar anak beli wong melarat bangkrut. Ya lah kan ning zamane. Iya. Lho kenapa sing arane bangkrut iku maune sugi terus melarat kuwen arane bangkrut. Da bareng sampeyan kan sing awit lahir melarat. Sing awit lahir melarat, sampe gede melarat, wayang nom melarat, sampe sekian ya angger. Jadi bangkrut beli. Beli bisa tenang mbak sini sol mang saya bangkrut tau di pesantren. Maka nih Islam ngajarkan supaya urip kita ki adem beli ngara bangkrut. Oh bahkan nurut ning ajarannya Gusti ya tapi kan jika bapak uang sugi mah enak ya enak soalnya jari sampean sing telengaken apa mesti bapak uang sugi ku seneng durung tentu. Mobilnya ake, sawahnya ambak, anak-anaknya kenang narkoba, seneng gak? Seneng gak butek? Butek, mobilnya pirang-pirang tapi wis diri ngoni rompi oranya tulisan KPK, butek gak?
Ngasakane enak wong melar cengar cengir cengar. Sampai wayang ini masih cengar cengir bae sih. Makanya urusan seneng atau susah itu bukan kaitan kaya atau miskin. Apa mesti bakal wong miskin sengsara? Itu durung tentu. Soalnya kini kene iki. Pengajian kan bareng kene. Wong sugih anak wong larate. Benar? Nah. Sing larat tekak ngadiri pengajian blados, dodok wong larat seret. Begitu dodok tekan pengajian, wong larat ikilah paling umai durung dikunci. Sasa beli wong larat? Sasa beli? Ya orang santai lah. Masih ya orang dikunci lah. Ya 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 kok kulis asa ya nya saya abing di rumah laka papet sih. Motor langka, TV langka, anda sepedisi jubli buat nambal bisa gak? Akhirnya begitu dodok nih kene lawang durung kenci ya saya ndak ada jagat bengi mang sangaran ayam iya adem beli dodok ya adem tenang saya ndak tapi sok wong sugi mangkat mong pengajian sro dodok begitu tekan kene lah palen umay durung dikunci sasa beli masih dodok nih kene terbalik dikit balik ah bareng tekan umay balik pesen orea nembe teka rong mobil gerutuk mudur nih ngarep umah mene-maning nih sampai tekan bengi pawongan laka sendongol pada ngaji kabis sih pawongan ini iya akhirnya orea anak nih jaba turunnya nih jero tadi jaba atis dirubung enak kayak konon ku menang-menang kamu menang-menang sing larate dikit gini supaya apa yang sekecil apapun pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kenikmatan sampian didadekakan wong larat yang busti Allah ini meru begitu didadekakan menusak inti jadi wong larat dipai perlengkapan kemelaratan sebuah ditinana yo sungawit matanya kupingnya cangkemnya ini cangkemnya wong larat ini cangkem super dipai busti Allah bisa apa begitu lebes nih cangkem gue gue selaka beraja tuh mama wajar bahasanya wong tua sama golongan cangkem-cangkem pawon gulu-gulu bengawan weteng-weteng segara laka sih nyengkal sih jika ya iya bisa zaman ini geger corona-corona wong larat ini nyanti banget ngapain ya corona ini biasanya ke lo kenapa babadan tenajar wak lah zaman ini pun tingkat corona sing aran puradan kia puradan puradan itu vitamin teracun racun sih ngaran puradan kubareng wong babatan mang sawang gawa puradan di blaratakan tawur puradan ya blarat iki terus nawur puradan ya lah ora wesu-wesuan cemembek gue cegak kena lah ora kelengar ora apa dai ya itu peralatan super dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi bakal wong sugi sejen wak cangkem dia cangkem wong sugi cangkem priayi misalnya mangan di mencret di loket sok di tenana sok jangka memang sugi mangan di cama cimit pada lawu sepirang-pirang sholat beli mangan ya mong sugi ora pengen sholat gitu kubat nafsu makan dikit pengen mangan ya sholat wong larat iya aja nafsu makanan maning wala kan nafsu makannya rong eblek prancat sih makanya lah kau urusan Gusti Allah subhanallah wak nanti akan sampian melarat dipai pelaratan ke kemelaratan wong subi mamang babi meragaki buwaya buang air kosi kong elang matunya kaya akhirnya cari obat berserat vegeta iya kan berbuang airnya lancar wong subi ngakuni vegeta wong melarat bisa aja vegetaan wak ajar kenjir untuk sobat serat PGT ya lah apa-apa nih bawa bakal karo kenjir mesok kenjir itu sayuran yang paling berserat ya kenjir yang saking hebatnya serat nih lo kayak orang kegulung makan nih jadi jangan pernah takut dengan apa yang Allah berikan kepada kita kaya atau miskin itu bukan urusan yang penting kulakukan saja dengan sami bisa nerima apa kan dikersakakan nih Gusti Allah dadi wong larat alhamdulillah apa bakal Gusti Allah dadi katen sampean wong larat Gusti Allah sengit ning sampean ora saking emane Gusti Allah saking sayange Gusti Allah wong bareng dadi wong larat sampean rada bener blilok mabok blilok main ana tanggapan blilok sawer
Nggak akan yang lakukan duit sih. Iya. Sebuah makannya, kaya dan miskin itu nggak ada urusan. Wong sugi mesti seneng, enggak. Pada bae wong sugi pengpengan ndas. Sampeyan sing larate pengpengan karena luru pangan. Ya, ya tapi bak wong sugi aja enak ya kalau ndelok apa ndak bawa wae mangan cuci mulut ana jeruk kono pedak. Itu wong larat pengen cuci mulut anggur biji butek isinane maning larat ngakal-ngakal ngono. Terus kalau wong larat pengen cuci mulut ya anggur. Ya enggak ini sih pada bunder ya tapi gratis anak resem. Malah ciplukan surat makanya yuk belajar ya lah maksudnya yuk makanya baca sejarahnya Kanjeng Nabi yuk Kanjeng Nabi ke subhanallah nalikan ya Kanjeng Nabi ini sejarah kan anak saking ngelimangan ya Kanjeng Nabi sampai tekan wetengnya diganjel karo waktu berarti ganjel weteng karo waktu kesunat itu sunnah kan? Kena karena Kanjeng Nabi pernah melakukan itu. Makanya bakal kanda sunnah kencang sing rada berkualitas ka sunnah ya. Mau kanda sunnah jadi penting cingkrang ada jenggot. Kok cicil ke pinter kaya kono. Tapi serem ganjel waktu ning weteng. Tangi bengi tahajud sunnah itu. Bu. Sunnah hafal Quran sunnah itu. Apa lagi? Yang beli. Sira mengganti sunnah sing beli berkualitas kan. So pasti rada keren ke sunnah hafal Quran iya nah, ya hafal silsilah Kanjeng Nabi hafal sejarah Kanjeng Nabi uzla bakal bongi tangi puasa Senin Kemis bapak ada sudah puasa Senin mau ngemis di pasar itu waktu itu nah kan sunnahnya yang rada keren Kanjeng Nabi ini dewek subhanallah apa Kanjeng Nabi miskin gak bisa dibilang miskin yang raja aja masa melarang duit segala-gala tapi tidak membebani dirinya meskipun punya segala-galanya Kanjeng Nabi weteng sampai diganjel karo waktu baru kita kan ganjelnya karo goreng Kanjeng Nabi bahkan lima kan ganjelnya karo waktu sampai anda salah sewijin yang sahabat Gusti kula ganjel aja wetengnya karo waktu apa aja Kanjeng Nabi sirah nambah siji loro aja kita mau ganjelnya. Bayangin itu perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya belajar sejarah supaya apa? Supaya weruh perilakune Kanjeng Nabi wong e ora dosa Muhammad Rasulullah. Sing dosa Muhammad tindak moncom. Bah Muhammad Rasulullah ya ora dosa. Ya nyebarakan ajaran agama Islam ora sewet wae. Aja nembe diomong. Aja nembe diumbangi Kanjeng Nabi didui raine sewot oleh Kanjeng Nabi orang kan bayangin lah arpan setiap arpan mangkat ibadah sing duwuran kewawa coh Kanjeng Nabi ne dosa gemuyu dina maning liwat maning didui maning dina maning liwat maning didui maning sampe salah sawijining dina Kanjeng Nabi liwat sing didui kilangka entakon ini tangga-tangga ini disini biasa ngidulikan akhirnya dijawab tangga-tangga ini anu si Gusti lagi kelaran begitu Kanjeng Nabi krungu sing biasa ngiduannya lagi kelaran balik maning jopot roti jopot korma dikirim bayangin iku begitu dikirim ke iya disini duwe merasa salah orang tinggi terus meriang ada tampak kirang gitu ya tapi Rasulullah nampak iblis malah iki je kula enggak paham jare kula ngrungu sampean lagi sakit mangga ki kula enggak ngro roti enggak apa mangga ki dipangan bokat bae gage waras kok bakal wis waras bayangi sok wong babadan anak beli sing bisa kono semua ada ditutui mau bokat kulit tinggalan lah. Iya, ya sekun mas sampian ge, terus bapak peragat mulutan ki rajin jamaah, mengtajuk ki, mengtanggakan anak besi merehel ki, waraya. Iya begitu sampian ori lok lok mengtajuk, barang pun mengangkat mengtajuk, tangganya kan ngomong mengtajuk di sini sekian. Iya, iya di maning libat maning ngomong maning, ay kudungnya anyaran yang tajuk ki. Mas sampian di maning libat maning, ay saja ada aja ki masih nganyar. Kau maning libat maning, ay dari bulak balik tajuk beli niat nih bata pamer aja pun.
Enggak sampean mangkat tajuk ngomong bae wong kinto. Sampai salah sawijining dina sampean mangkat ning tajuk sepi. Akhirnya kan penasaran sampean dia. Takon jamaah sedene, mendi jekana? Siapa yang anak yang dia senggeram yang bebak di tamangkat? Ya kan buruk kabe pun, ai sikuni, anu je lagi kelaran. Begitu krumuk sing biasa ngomongnya sampean lagi kelaran, didongakaken gage waras ka disupatane. Halo. Didongakna gage waras ka disupatane. Salam Muhammad berarti nurung. Ya iya, begitu mampat ngomong. Ya, lu kan sesek, ya sesek ketahanin bae, Pak. Ya kita menirukan jeneng Nabi beliau ngomong, tapi begitu dina pun lapak si ngomongnya mendi jekana, si ngomong bab batur-batur pada ngomong, anu je kelaran. Walak, walak bocah. Beli ka didongakaken ya Allah, moga-moga gage. Nah, ya nang masih ngaran menungsa wae mau ngomong. Daung lakoni kebagusan, bisa jalan pas-pas seminggu be. Ngelakoni kebagusan. Seringkali sudah menganggap orang lain itu kotor. Ya bisa-bisa jangan lah, sampean jamaah yang tajukin. Padu seminggu be jamaah. Wis curiga kalau tangga-tangga tajuk. Mantap maling, mantap maling. Terus ningate kan gerentek hari kita sing ngatu mantap hari kunci bar koran dongol-dongol lacal. Ana beliati makonan sih. Ya itulah manusia. Ngerasa paling hebat. Melu jam iyaan seminggu pindo. Tanggane beli melu nih. Ya diomong. Mbo jari jamaah itu mah. Jam iya ani rumah kita orang dongol-dongol lacan. Kalesan bocah kapir je kok. Padahal dewete jam iya ani nembe seminggu. Tapi sudah menganggap orang lain itu berdosa. Ya tuh kita mah kan rajin jam iya. Iya durung tentu rajin jam iya ani apa niat ngaji. Ya ya kok tuh yang ngaji je apa niatnya apa ya durung tentu bang. Jam iya ani mulai jam loro setengah siji wis mangkat. Setengah siji wis mantap, selidik punya selidik ternyata beli niat jam iya gak pamin dari Bang Dinan. Nah makanya jangan pernah merasa lebih hebatnya, jangan pernah merasa yang paling sucinya, kita masih lagi tahap belajar. Maka sing ditiru kanjeng Nabi ya, makanya nirun Nabi Muhammad supaya aja salah Muhammad dijelaskan. Niru Nabi Muhammad leban diniru ne dosoe dadi pugale dadi. Lah Kanjeng Nabi bayangin wah. Bukan hanya didui Kanjeng Nabi nalikane dakwah ning wilayah Thaif. Kanjeng Nabi teka nyebarakan ajaran agama Islam ning Thaif apa disambut ning wong. Sekaro salaman karo rebana ora wah begitu teka ning Thaif apa yang terjadi cebuatu diserawati Kanjeng Nabi menjelut melecet sewat beli Kanjeng Nabi. Barang itu dakwah dembe ana mau ngomong sedidik gue tersinggung. Ngapain tersinggung kan? Kita be diomong panel kan wis bujare kono. Apa maning bakal tayang ning YouTube gua. Komentar wah kiai sesat. Kiai ki arte dhewek Hasan Wahidin bu mondoke ning ndi? Ya gue biarin aja emangnya gue pikirin. Ya iya komen padan kene kan ora tak urusi sing penting laris yang Mas. Ya kenapa? Karena semuanya mengandung resiko di dalam kehidupan. Menjelaskan apapun, kamu diam pun tetap kamu akan menjadi sorotan orang. Makanya jare bahasanya wong Jawa masih ngaran wong sengit beli kurang pengakit, wong seneng beli kurang pengalem. Tergantung nasi birane bagus tapi bahkan nasi beblesa molah apa beda salah apa. Ya itulah suara netizen wak. Yang namanya netizen itu maha benar rupanya mah. Siapa pak? Ya cuma yang penting kata Hasan Wahyudin kiai nomor pira profesor, doktor, kiai Haji Said Akhil Sirat ada jempol-jempolnya di YouTube. Ya makanya orang aneh gitu yang penting ngeruyubah ya orang ya YouTube tayang maning tayang ya lumayan mesti lu ngewe subscriber ya ya iya kenapa ya kan belajar berdakwah secara virtual. Ya kan karena apa? Karena enggak semua orang bisa ngundang. Akhirnya ya wislah tergawe channel dewek YouTube. Ya kan? Nah, ada aja kan channel. Ana Hasan Wahyudin channel. Oh, ya ceritane ya cerita Jawaan bae. Ya dongane wong tua bengen manjinge weru, metune weru dimek jenggote belok. Bodal jampi apa ya? Delengen YouTube wis loh.
Enakan ya anak panjingnya baru metune baru anak maningkin kula lagi ngerancang asal usulnya sintren lais asal usulnya baru ini kok ceritakan mana itu juga metode dakwah saking wong wong tua aja kayak model tumpeng mau termasuk sintrenan termasuk laisan termasuk topeng terbangan dan lain lain kok siji-siji wak ini madawah anak golongan lima alas lah videonya kan. Nah, lumayan lah 5 alas 3000 subscriber. Viewer yang wis lumayan akeh. Dolar wis cukul lho iki tetep dideki kok. Alhamdulillah. Ya, tapi dolar kok orang-orang arep akan dolar pun maka supaya bisa saling saling berbagi. Sing dimaksud kupat lepet tang angin ku apa? Kupat ku apa? Lepet ku apa? Tang angin ku apa? Geleng YouTube mana? Ah. Guys, balik maning, maning. Iya, jadi Maulid Nabi ya berjanji jelaskan tentang kehidupannya kanjeng kanjeng Nabi makanya begitu pragat wa ba'du jelaskan silsilah makanya wong Yahudi kan bilang oh ternyata benar Muhammad itu turunan Ismail wa Adnan wa Bilarabin inda dawil ulumin nasabi ya karena Adnan itu orang Arab semua Arab tahu bahwasanya Adnan itu turunan Ismail ila dabi'i Ismaila nisbatuhu wa muntama makanya diketahui oh ternyata bener Nabi Ibrahim ku bengen Rabi Neloro iya kan Rabi pertama ning wilayah Palestina Rabi kedua ada ning tanah Arab duwe anak Ismail jadi anaknya siapa Arab siapa ning Palestina ya date wong Rabi Neloro memakon anaknya ku siapa kana siapa kene Ibrahim kita masih Rabi Neloro kan menggelit banget kita lagi tanda Ibrahim gini Ibrahim ki anaknya siapa ning Mekah siapa ning Palestine sing nang Mekah sapa Ismail alaihi salam sing nang Palestine sapa Nabiullah Ishak alaihi salam kon Nabi Ishak duwe anak arane Yakub Yakub yen sing diarani Israel 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 itu Yakub kon Nabi Yakub duwe anak rolas nah anak kang rolas seputu-putu mengsore kukun sing disebut golongan Bani Israel dadi Bani Israel ku anak putune Nabi Yakub Rolasku, akhirnya Zed Levi, Benyamin, Yusuf, Yahuda, Yahuda ya dua anak putu golongan Yahudiku. Jadi Yahudiku siapa? Aran bok tua, arane Yahuda. Kayak tenajar tenajar, timbok tua beli. Oh ini jadi tenajar, oh non beli. Ya pun Yahuda, jadi anak putu Yahudi. Hari Nabi Musa bahkan Nabi Musa masih anak wadon arane Levi. Kok Levi dua anak arane Kohen. Kohen dua anak arane Amr. Amr dua anak arane Imron. Imron dua anak arane Musa alaihi salam. Makanya kejelas nasabi kanjeng Nabi sing Nabi Ismail. Ya kon ini wong Nasrani nasabi sing Nabi Yakub. Kon ini metune Isa alaihi salam makanya di kono diceritakan ya bahwasannya Yahudi dan Nasrani itu juga berjasa dalam kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bantikan jasanya orang yang pertama kali mengakui Muhammad sebagai Rasul itu orang Yahudi atau orang Nasrani itu orang NU itu orang Muhammad dia dan orang Anas waktu pun yang pertama kali mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Rasul ya orang Yahudi rahib pendeta ya kan sehingga masih umur rolas tahun anak Paul maning sanang tahun waktu diajak nih mamange gak dagang ketangguhan lu karo rohib gak nih tengah dalam ditakoni anaknya siapa kunko dari Abu Talib ya anaknya kita sing bener siapa ditakon jadi jawab ngomongnya sing bener ya kenapa kita ndeleng wong kien bocak inti seluruh tanda kenabian sudah ada pada dirinya satu sing gak berusak nih sira bapaknya iya jadi itu iya kenapa karena di buku ini kita Nabi akhir zaman benjang lahir dalam kondisi yatim bakal sirah bapak ini beli ganti ini tanda-tanda nih kita biar duduk kita mama ngekian ponakan kita bapaknya ninggal dunia kapan bapaknya kanjeng Nabi ninggal dunia ya kan ada dijelaskan makanya sawi sewa waktu walama aradallah peragat walama aradallah walama tama min amlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiya walama tama sawise sampurna waktune umur rong bulan kanjeng Nabi ning jero kandungan ngalal masyhur sing wis terkenal ning dindi kanjeng Nabi umur rong bulan apa yang terjadi tuwafiya bil madinatil munawwarati abu Abdullah tuwafiya ninggal dunia wafat siapa bapaknya kanjeng
Nabi nindi wafate ning Madinah. Lah ya kune jek kang wong Arab mati ning Madinah lagi apa? Wa kana qadijta sabi ahwalihi bani atiyin minat taifatin najariyah, ya kan? Istaja Abdullah lagi dok dolan lagi dok dolan dolan ning siapa? Dolan ning sedulure emboke Nabi Muhammad, dolan ning sedulure Siti Aminah. Istaja bi ahwalihi baka ahwalun sedulur sing wadon sing baris wadon ku ahwal baka sedulur sing baris lanang akmam am baka wadon khol, ya jadi ahwalun sedulure emboke kanjeng Nabi. Dadi emboke kanjeng Nabi masing Madinah baka bapane kanjeng Nabi sing Mekah. Makanya kau benjang sing akeh ngandel iku ternyata sedulur sing embok. Lah sedulur sing bapak, bakal sedulur sing bapaknya kanjeng Nabi malah kasih ngandel nye Nabi Muhammad dadi nabiku. Masa sok bulat tanah sedulurnya bapaknya Nabi Muhammad, sedulurnya Abdullah, siapa cekan ya? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu segolongan abu-abuan lah. Iya golongan abu-abuan kan dulur sing bapak, bakal sing embok. Siapa? Bani Adi. Ya golongan kaum Adi minat ta'ifatin Najariyah, saking Taifah Najariyah, makanya sing nyambut kanjeng Nabi teka ning Madinah. Siapa? Ya dulu sing embok sing ana ning Madinah. Ya wa makasabihim syahran saqiman yu'anun. Wa makasa dadi Abdullah dolan mengmana akhirnya tekan kana broklaran pirang dina sawulan diurusin ning kana, diopeni ning kana sampai tekan wafate Sayyid Abdullah. Wa makasa bihim syahrun saqima yu'aduna sukmaho wa syakwa wa lama tamma min hamlihi ala rajihi tishatu ashhurin qamariyah wa lama tamma sawisi waktu ni zamane sangang bulan ning jero kandungan ala rajih sing akeh padang riwayat riwayat akan jelas riwayat umur sangan wulan, ya al masyhur sing wis dikenal riwayat riwayat wa ana li zamane ayajalian wasada wiswayae wis waktune kanjeng Nabi arep lahir ning alam dunia. Apa yang terjadi ketika Rasul akan lahir di alam dunia? Hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi niswatin min al-hadiratil qudsiyah. Hadara mongko teka. Siapa sing teka? Siti Asiyah karo Siti Maryam. Makanya kula bengi lagi cilik dikandani ku dukun bayinya kanjeng Nabi ku Siti Asiyah karo Siti Maryam. Beli mantel kita sunti. Oh ternyata sing kian sing tekan yang bengi arep lahir. Siapa? Siti Asiyah karo Siti Maryam. Wa kana minal hadiratil qudsiyah saking bangsa golongan qudsiyah ni alam kelanggengan mudun. Terus fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nurayatala la usana fa waladats maka lahir sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jebral ning alam dunya nur cahayane yatala la kumebyor madangi alam kabeh kun lahire kanjeng Nabi. Wis meneng lah, wakan kan dah lahir kanjeng Nabi. Wis lahir dulu mau ke kanjeng Nabi ni. Wis lahir dulu. Wis ya makannya ya wis tutup beli kah lagi. Iya kan tanda Maulid, Maulid Nabi lahir kanjeng Nabi. Priwe lahir fa waladat Rasulullah alaihi wasallam nurayatala la usana. Bakal makabanan terus ngadeg beli disambut. Kenapa lahir Nabi akhir akhir zaman waduh kone yang ngaduk jadi jelas akan wa muhayyang kasyam sumin kamundi asfarokan mu laylatun warra laylatul maulidin ladhi kana lintini sururum biyaumihi wazdiha yaumana alat bi wadu'i ibnat wahbim min fakharim malam tanal ghan nisa ya kone jadi terang akan yang pengundang mandin oh yakin kan salah satu metodologi pemasaran kan mohon sih.
Nah iya, jadi sampai tekan fawaladah sallallahu alaihi wasallam nurayatala la usana wis wayahe penyambutan ngadeg bubar ini ini. Ya iya, ya kenapa ya, karena sudah saatnya gula lan panjenengan sami kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya uripe adem, supaya uripe tentrem, supaya uripe ayem, selamat singawit dunia sampai tekan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ki mas sampai narap ngomong terus-terus harap beli-beli ya, kita ngarapun wisan makan berarti. Iya, ya ada pun kurang ya, tinggal kari nguntang maning, kok sambung maning berjanjinya ku ya. Ya iya, makanya ngaji ini ya sukin melalui berjanji, oh, itu jelas akan. Supaya apa ya, makanya gawe jam biahan, sebenarnya terjemahkan berjanji, kok aku mau wacan teman-teman, paham beli. Ya iya, sampai tekan kondisi lahirnya Rasul itu seperti apa, yang jelas tuh. Maka kanda ibadah nih gue sih, kanjeng Nabi jebrel lahir wis bisa sujud. Gak dari yang riwayatnya kamu loh, kan bapak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wadi ayadaihi alal ardi rafi al rasahu ila samail aliyah. Bapak Rasul yang dilahirkan sopo kanjeng Nabi Muhammad wadi ayadaihi, tangan lorone ku nempel yang lemah. Berarti lagi apa? Sujud. Jebrel lahir wis bisa sujud Nabi Muhammad. Ngarang ning jagat kene anak bayi umur 9 tahun beli bisa sujud. Bayi anda bayi kene mulai tersinggung maning kene ne. Yang kita ki lagi kanda bayi ne kanjeng kanjeng Nabi menjebral lahir dadi bayi wis bisa sujud. Bayi mumpul. Iya, ya makane ya itu. Ya belajar sing bener. Ya kenapa? Karena memang ning zaman-zaman akhir kin kan beli kaya zaman bengen wah. Wong zaman bengen atine alus-alus. Sehingga beli kudu diomong wis weru. Wong bengen mah. Iya kan? Sampeyan dodok ning lawang. Wong tuane ngomong aja dodok ning lawang. Bokak ana wong. Iya kan? Paham kan maksudnya sampeyan ngali beli? Ya ngali. Yang atine wis kerasa. Bagi ngomong beli ngomong supek gak? Ya kan asin ini supek, bulak balik ke angel ya. Iya, mungkin beli ngomong ngali ya supek kan kasar. Ngomongin kan beli makanan. Ajan dodok ning lawang, bokat ana wong lamar. Balik maning. Akhirnya kan ngali, yang wis meru. Wong tua repan. Liwat kan cukup dengan perasaan. Sok bocah sekin dia ngomong makanan. Ngancil. Aja dodok ning lawang, kone ini bokat ana wong lamar. Balik ya semane maning mangsa ngelamar ketemu bladu sih paling telepon mak enggak iya wong wong bengen mas subhanallah alus muaraiku ya mangan blintok dia omong bakal mangan blintok engko bakal ingon-ingon pada ya iya dintok nabi dintok akan kenapa karena kunku bahasa entok nah bakal mangan ku emang mubazir wong pengen kan suka pokoknya bakal mangane blintok konene bakal ngingu ayam mati baik ya bareng butuh sekian lah ya malah ayamnya sehat-sehat mak blintok mah ini kan bahasa-bahasa nih wong tua wong bengen be bengen kan durung riaya ki anak bocah dolanan Allahu Akbar Allahu Akbar Allah dia omong wong bengen aja takbiran mekonon kobokat wong matine pada maksudnya apa aja olok-olok takbir lepus. Kenapa? Karena takbiran itu adalah takbir kemenangan bukan main Allah Akbar Allah Akbar sekian Allah Akbar murah mare tak ke polisi Allah Akbar tak ke polisi selama itu dengan YouTube orang takbir gak jaman segini apa-apa takbir apa-apa takbir. Ki ngaji ceramah be, mampu pimpira takbir. Takbir, Allah Akbar. Orang temen kok. Ya ngomongin halus, halus perasaannya. Tanpa dikatakan, wajah wis paham, buang kuis, ngerti. Kenapa? Karena terbangun dari perasaan yang halus. Kim kan beli halus buat satu. Dipendeliki ki malah ngancil, bocah sekin. Serap dalangan yang tajuk-tajuk. Wis kengelan warai bocah. Iya? Iya, bocah zaman sekin capek cap tampok gitu. Dumbengin pulang ngaji, wis aja boro anak kiai ini. Kiai ini metu, kupluk ke ditinggal. Celak beli wani tangi itu, kupluk.
Barang bisa sakin duduk kupluk. Anak iya ini ya ribut kalau pedewek. Nggak iya, kayak sing tuane yang bumengci. Anak kamu di kongkon padang tajuk, wong tuane yang beli loh kakak. Akhirnya ya anu nama iya ilo kendelengakan telingan tendang sandiwara kah? Baru pendang sandiwara kah? Ah ya sing gede emang gelimpang, sing cilik, sing batin jelenguk. Tendang wakanda tendang gitu. Iya. Iya tendang sandiwara kah sing cilik batin jelenguk sing gede mah. Ya itu makanya surabaya itu nana tendang, maka sing cilik paling ditepak ke siji. Sing ditepak sing ning sor ka sing ning dhuwur. Sing ning dhuwur plak plak bakal sing ngedem, sor dhuwur wae ditampok iki kabeh. Makanya bahasa-bahasa wong tua kula lan panjenengan sami apa maksudnya ngelingaten yang kita anak butuhnya dalam keselamatan dalam kehidupan dunia itu enggak ada jalan lain kecuali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kula lan panjenengan sami ninggalaken agamanya Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak akan ada jaminan untuk bisa selamat dunia sampai akhirat. Jadi bakal pengen selamat gage balik ke maring mengdalani Allah subhanahu wa ta'ala, gage tobat, gage iring, gage ngadep maring Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga pula lan panjenengan sami sedaya diparingi keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampean arep ngomong terus-terusan beli-beli kita marapan wisan ya, dari sing awal sampai akhir ungkapan kula dini wonten kelepatan atau nabi kekurangan saking omongan kula embu ayat embu hadis ya kula nyuwun agung ini pun pangapunten ya semanten saking kula bahasane wong kanda kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupat wong jagapura bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangapura bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.